4.000 orang, cuma malu-malu tepuk tangannya ya. Tidak usah malu-malu. Oke, pemirsa, terima kasih banyak atas yang sudah mendukung begitu ya acara kita di hari ini. Kembali kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor kita, ada ACT Banten, kemudian Dompet Duafa Banten, Kampung Hayam, Ngopi Lur, Geprek Dewek, Ponpes Al-Wasilah, Yayasan Azikra Indonesia, Rumah Quran Madania, Pondok Pesantren Bait At-Tauhid, Shifa Studio Musik, dan juga Explore Serang. Nah, buat pemirsa yang mungkin lagi cari rekomendasi tempat ya untuk buka bersama, boleh nih ke Kampung Hayam atau ke Ngopi Lur atau ke Geprek Dewek. Nah, di Ramadan ini mereka punya menu spesial Ramadan, jadi bisa langsung datang aja mengecek apa aja sih promosinya ya. Nanti langsung aja ke sana ya. Oke, setelah tadi kita sudah melihat yang kecil-kecil, sekarang kita akan menampilkan penampilan yang luar biasa ini. Minggu lalu sudah tampil ya di episode ke-3 kalau tidak salah. Kita akan panggilkan kembali ada penampilan dari Karatu Desma Shinta dari Gema Katulistiwa. Assalamualaikum Kak Ratu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini dong, jangan jauh-jauh. Kak Ratu sehat hari ini, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini kedua kali, kemarin nyanyiin lagu apa, hari ini mau nyanyi lagu apa? Masih religi sih ya, kemarin lagu Tuhan, sekarang lagu Jalan Cinta dari Serina. Judulnya aja ya Jalan Cinta, tapi maknanya mengenai apa ya? Kecintaan kita terhadap Allah gitu. Oh, nanti boleh didengarkan saja. Iya, masya Allah. Jadi bukan cinta terhadap kekasih, bukan ya Kak Ratu ya? Bukan. Bukan. Kalau Kak Ratu sendiri udah punya kekasih belum sih? Aku udah punya suami. Iya, ada yang patah hati Kak Ratu. Udah punya anak satu juga. Oh, sudah ada buntutnya. Ya, ya. Mohon maaf ya yang ada pesanan di belakang saya. Mohon maaf ya, tadi sudah disampaikan oleh Kak Ratu. Kak Ratu, sedikit cerita tentang Gema Katulistiwa dong. Gema Katulistiwa ini sanggar khusus bernyanyi atau apa? Gema Katulistiwa itu awalnya didirikan dari tahun 2008. Pertamanya itu bukan Gema Katulistiwa namanya, Suara Katulistiwa. Jadi karena paduan Suara Katulistiwa, disingkatnya enak tidak? Padus. Paduan Suara Katulistiwa, P-S PSK. Okay. Jadi tidak enak didengar ya Bu. Kita tampilkan paduan suara PSK. Enak banget didengarnya, jadi kurang gimana gitu. Jadi akhirnya 2010 dirubah jadi Gema Katulistiwa. Dengan harapan supaya terus menggema. Amin. Supaya terus dikenal, supaya terus eksis, supaya terus lancar rezeki jobnya. Amin. Nah Hafiz, kalau yang mau belajar nada mengaji bisa gak? Nada mengaji gimana? Jadi gini, untuk vokal itu setahu saya olah vokal bernyanyi sama olah vokal itu mengaji bukannya sama. Ya, jadi ada nada tingginya, ada nada rendahnya. Cuma bedanya kalau nada tinggi di vokal kita pakai head voice, kalau untuk ngaji ya itu setahu saya itu nggak boleh pakai head voice. Bener tidak umi-umi? Jadi harus pakai range yang suara asli tapi tinggi. Mungkin nanti ada yang bisa mencotohkan mungkin ya. Jadi enak didengar kalau untuk vokal sih kita head voice ya Kak. Jadi head voice itu gimana sih Kak? Suara yang kayak Gita Gutawa. Gak tahu juga ya udah. Oke, ada teknik-teknik tertentu yes, ya Kak Ratu ya. Oke. Kak Ratu sendiri memang hobi bernyanyi atau ada hobi lain? Aku hobi. Katanya pintar bikin pempek nih. Iya. Yeah. Iya, aku juga selama bulan puasa ini emang lagi target ngejar pesanan, emang lagi wow. Luar biasa banget. Nanti kapan-kapan aku antar deh buat kru-kru ya. Iya, yeah, itu maksud kita. Biar bari nyanyi. Ya? Yes, nyanyi. Dari kecil aku dari 5 tahun. Dari 5 tahun bernyanyi. Yeah, cuma sudah ikut lomba-lomba dari usia 5 tahun. 5 tahun itu kayak pengen naik ke panggung hajatan, wow, kayak gitu. Tapi bukan nyanyi, kayak cuma pengen ngedenger, megang mic, kayak gitu dulu pertamanya. Dari 5 tahun. Terus dari baru kenal sanggar itu sekitar 10 tahun yang lalu.
Jadi aku di sanggar itu udah 10 tahun sampai menikah sampai punya anak tetap berlatih. Wow, suami sama anaknya jadi keluarga besar Gama Katulistiwa hari ini ya. Oke, Kak Ratu, bismillahirrahmanirrahim ya. Kita akan sama-sama pemirsa mendengarkan lagi suara emasnya Kak Ratu Desma Shinta yang akan membawakan lagu Jalan Cinta dari Sherina. Semua rasa hati manusiamu untuk membagi kisah atas nama cinta. Derai air mata di setiap sujudku seperti tak pernah cukup untuk menjagaku. Jangan butakan hati menjadi cinta yang sembuh, cinta yang sembuh. Kau hembuskan ayat-ayat cinta untukku. Semoga akan membawa cintamu pada diriku dalam jalan dan ridonya. Jangan butakan hati menjadi cinta yang sembuh. Oh, cinta yang sembuh. Disampaikan buat siapa Kak Ratu lagunya? Buat semua yang nonton aja.
Semuanya nonton. Buat suami di bawah? Suami di bawah, anak di bawah. Di bawah. Enggak diajak ke atas ya? Enggak, rusuh. Rusuh ya nanti ya. Yeah. Oke, okay. Karena tuh ada yang pengen disampaikan enggak sih buat mungkin teman-teman Gema Katulistiwa? Selain Kara tuh ajak lagi dong yang lainnya nih, sekalian kita kenalan ya. Apa harapannya? Siap, siap. Harapannya semoga seluruh anggota Gema Katulistiwa panjang umur. Terus jobnya juga banyak di mana-mana. Dan saling mempererat silaturahmi. Udah gitu aja. Amin. Oke. Okay. Kalau butuh MC ada, butuh kameramen ada, butuh floor director ada ya Karati ya. Yes. Lengkap. Lengkap. Oke. Okay. Terima kasih banyak Karati ya, sekali sama-sama. Lagi. Silakan beristirahat. Wow, luar biasa ya. Ini penampilan Karatu yang sudah memanjakan ya telinga kita dengan Jalan Cinta dari Sherina. Nah, setelah ini ada penampilan yang luar biasa. Akan tampil kawan-kawan dari Pondok Pesantren Bait Tauhid akan menampilkan hadroh. Nah, ini kita juga pengen tahu nih, apa sih sebetulnya perbedaan hadroh, marawis, dan kalau qasidah sih pasti sudah pasti berbeda ya. Tapi bagaimana sih perbedaan hadroh dengan marawis? Tetap bersama kami pemirsa dalam Good Drama dan bersama Sultan TV.